Yo, ayo guys, balik lagi di channel Chang Au. Bagi kalian yang pertama lihat ini channel, gue perkenalkan di sini channel ini adalah channel kaum sabun ya. Jadi kalian yang termasuk ke dalam kaum sabun, silahkan subscribe ini channel. Stop it. Get some help. Tolong. Sesuai requestan kalian beberapa minggu kali ini ya, beberapa minggu, beberapa hari, beberapa bulan. Kalian sering sekali request Meiterumi. Ada yang request Meiterumi versus Kakashi. Enggak nemu gue, baru ada sih nemu, grafiknya burik anjir. Enggak selera nonton bangke. Terus ada yang grafiknya HD di bawahnya itu, tapi enggak tahu sama siapa itu guys, anggota 5 kaki juga itu yang pakai kacamata itu guys, yang enggak kenal gue anjir. Terus ada juga Meiterumi sama Naruto, itu kayak gambar tapi 3D gitu sih guys, digerak-gerakin gitu, kayak salah gitu di upload ya guys ya, untuk kalian gitu ya. Jadi di video kali ini kita bakalan ngupload Meiterumi itu dua guys, dua video. Kalian pilih aja sih, itu puas kalian, puas anjir. Boy. Ada yang sama anggota 5 kaki itu satu ya guys ya, terus sama Naruto itu satu, tapi durasinya itu pendek pendek ya guys ya, karena kita milihin ini yang grafiknya bagus gitu ya guys ya, yang 3D gitulah ya, seperti di film Naruto kayak aslinya gitu ya guys ya. Jadi tanpa banyak bacot, tanpa banyak kicot, kita masuk ke file ZRC per dulu ya guys ya. Oke guys, akhirnya kita udah di dalam ZRC per ya guys ya. Pertama kita klik di tempat gue download tadi, di browser, di download. Lalu kita cari Naruto guys, Naruto. Oh ini dia guys, Meiterumi X Kage dan juga Meiterumi X Naruto ya guys ya. Gimana kalau kita jadiin satu folder aja gitu guys? Satu folder, kita tambah berarti folder baru ya guys ya. Namanya itu Mei gitu, bukan sih? Meiterumi gitu, Meiterumi sih guys. Ah enggak tahu lah. Meiterumi udah. Lalu kita pindahin dua file ini tadi guys, Terumi Kage salin, masukin sini, tempel, ada Meiterumi Naruto salin, masukin sini, tempel. Yang pertama kita lakukan kompres ke zip. Oke, sudah berhasil dikompres ke zip dan berhasil guys, pertama kali nyoba kayak gini cok, karena isinya itu dua video. Lalu ini Meiterumi kita kompres, lalu kasih password guys. Passwordnya itu udah nggak bisa ditebak lagi ya guys ya. Kenapa gue pakai password? Dari pengalaman kemarin nih guys ya, yang video gue upload kemarin itu ya guys ya, yang mirip Nagita Slavina itu guys, itu yang nonton berapa ribu cowok yang, dan durasinya itu 20 detik guys, yang nonton 20 detik, kalian ngapain nonton itu nih, lihat intronya aja anjir. Jadi sesuai pengalamannya guys ya, supaya gue bisa daftar AdSense, padahal tinggal enggak sampai seperempat lagi lah guys ya bisa daftar AdSense, jam tayangnya 4000 guys, ini udah 3400an lah. Banyak bacot guys, banyak bacot. Langsung saja kita siapkan sandinya di sini, dan pastinya tidak bisa ditebak ya guys ya, sandinya bakalan gue letakin di tengah-tengah ataupun hampir akhir ataupun di awal di video ini, terserah gue lah, gue yang bikin anjing. Oh ini nih guys, oke siap, arsip sukses dibuat. Mana dia guys? Woi, mana dia cok anjir? Mana nih? Astagfirullah, kita nggak nemu cok. Astagfirullah, astagfirullah. Ini bukan sih? Kita lihat. Woi, ini dia guys, berhasil guys. Harus diekstrak dulu ya guys ya. Oke, berhasil guys. Langsung saja kita masuk ke dalam media fire-nya. Langsung saja kita upload ya guys ya. Kita cari file yang kita buat tadi guys di ZRC per, ke browser download Meiterumi 7Z ini dia guys. Kok nggak sampai 4 sih? Gak apa dah, yang penting pakai password ya guys ya.
starting upload guys, starting upload biasalah guys ya, lama bet di sini jaringannya lelet-lelet macam teh kucing. Tunggu aja guys, duduk diam, tunggu link di kursi kalian. Siapkan sabun. Stop it. Get some help. Tunggu dan lihat. Tunggu duduk manis. 2000 years later. Akhirnya guys, sekian lama gue nungguin sampai gue beli es krim lo guys, anjir. Akhirnya berhasil ke upload ya guys ya. Ini dia guys, Metarumi 7Z. Filenya tuh nggak gede amat ya guys ya, 2 MB doang anjir. Jadi langsung aja kita coba, kita salin ke papan klip ya guys ya. Langsung saja kita cobain ke browser. Gue terpaksa pakai data sendiri loh guys, wifi-nya kayak tai. Lanjut, langsung pasang. Mediafire. Langsung .com download. Anjir lah gue jadi pengen makan es krim lagi, cok. Oke, sudah berhasil guys, itu filenya 2,15 MB ya guys ya, karena jaringan nge-lag kita nggak bisa lihat dan apa gitu file tadi guys. Langsung aja kita masuk ke ZArchiver. Mana tadi? 7Z. Kalian tinggal klik ekstrak di sini ini ya guys ya. Astagfirullah, apa ini, cok? Ekstrak di sini guys. Ekstrak di sini, tinggal masukin password yang ada di sini. Udah, nggak terlalu lama ya guys ya. Mungkin itu aja video kita pada kali ini ya guys ya. Bagi kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan di subscribe ya guys ya. Recommended lah guys ya, konten berikutnya apaan. Kayaknya sih banyak antrian masih guys. Jadi buat kalian yang request tapi belum dibuatin, gue mengucapkan sorry di sini ya, karena kebanyakan antrian ya bur. Jadi berdasarkan urutan dulu lah ya, berdasarkan yang mudah dicari juga lah ya, tentunya ada bahannya, itu yang gue buat ya. Mungkin itu aja konten kita pada kali ini. See you the next the content. Bye bye to next the content. Salam sama jari. Oke. Okay. Bye bye yo. Thank you buat kalian nonton sampai akhir, gue ucapkan terima kasih banyak ya. Gua bandai maksudnya.